Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam, salam sejahtera. Okay, berjumpa lagi dengan kelas cikgu pada hari ini di bawah tajuk keelektromagnetan iaitu bab yang keempat dalam fizik tingkatan 5 KSM. So hari ini cikgu nak bincangkan beberapa beberapa standard pengajaran yang perlu kita dapat daripada subtopik 4.1 iaitu daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet di mana dalam video kali ini sasaran cikgu dan harapan cikgu berkaitan dengan hasil murid belajar di rumah. Cikgu boleh highlightkan dekat sini 5 perkara utama walaupun murid nampak di sini 6. Jadi yang pertama, cikgu harapkan murid boleh menghurai kat sini. Menghurai apa? Menghurai kesan suatu konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Kemudian yang kedua, cikgu harapkan murid boleh melukis corak medan magnet di mana cikgu menyediakan video. Kemudian juga menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitud magnet pun cikgu sediakan video untuk membantu murid belajar. Kemudian menghuraikan kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Dan terakhir sekali, menghurai prinsip kerja motor arus serut. Manakala untuk standard pembelajaran 4.16 itu, cikgu tak dapat masukkan. Tapi murid boleh lihat pada muka surat 145 dan memperhati faktor yang mempengaruhi kelajuan motor di dalam imbas saya itu, QR yang disediakan berkaitan dengan video putaran motor. Motor elektrik. So, kita teruskan. So, yang pertama kita nak kaji dekat sini aktiviti dalam 4.1 berkaitan dengan kesan konduktor pembawa arus dalam medan magnet. So, kita lihat. Salam sejahtera semua. Saya Nadia. Hari ini, kita akan bincangkan topik yang dipanggil daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Medan magnet adalah kawasan di mana ada daya magnet bertindak. Ada dua jenis medan magnet yang akan kita tumpukan di sini. Satu, medan magnet yang terhasil disebabkan arus yang mengalir dalam suatu konduktor lurus. Dan dua, medan magnet yang terhasil daripada sebuah magnet kekal. Mari kita mengkaji apakah yang akan berlaku jika suatu konduktor pembawa arus diletakkan di antara medan magnet sebuah magnet kekal. Untuk mengetahui jawapannya, mari kita lihat visual ini. Suatu dawai konduktor pembawa arus elektrik menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Jika konduktor pembawa arus elektrik diletak dalam satu medan magnet, suatu daya akan bertindak ke atas konduktor tersebut. Akibatnya, dawai konduktor tersebut tertolak ke atas. Arah daya yang bertindak boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Ibu jari menunjukkan arah daya. Jari telunjuk, arah medan magnet. Dan jari tengah, arah arus. Tips, ketika menggunakan petua tersebut, pastikan ketiga-tiga jari tersebut berserenjang antara satu sama lain. Sebagai contoh berdasar gambar ini, dengan menggunakan petua Fleming tangan kiri, konduktor tersebut akan mengalami daya yang menolaknya ke atas. Okey, video yang bagus. Jadi, cikgu nak ulas dekat sini berkaitan dengan bola kuning ni menunjukkan arah gerakan arus elektrik yang mengalir dari positif ke negatif. Jadi dalam hukum tangan kiri Fleming ini, okey, arah arus diwakili oleh jari tengah. Kemudian daripada kutub utara, kutub utara yang sentiasa menghala ke kutub selatan itu diwakili oleh jari telunjuk. Akhirnya kita akan dapat kesan daya lah yang diwakili oleh ibu jari. Jadi dalam video ini tadi kamu nampak bahawa konduktor yang membawa arus ini akan terangkat ke bahagian atas. Ok,
Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana daya tadi yang dihasilkan tadi dengan lebih detail di dalam video yang cikgu sertakan ini. Di mana dalam video ini kita dapati nanti arah daya sebenarnya bergantung pada arah arus dalam konduktor dan arah medan magnet. Dan cikgu nak murid faham di sini bahawa elektron akan bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif, manakala arus elektrik akan bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Dan kita lihat dekat sini apa akan berlaku apabila litar. Litar yang asalnya tanpa medan magnet, kita letakkan dengan magnet kekal di sini. Apa yang akan berlaku pada bahagian ini. Bahagian yang kita nak lihat ni. Yang kamu akan nampak nanti di dalam video. Okay, saksikan. The Lorentz force is a phenomenon experienced by an electric current which is made up of negatively charged particles or electrons moving through a wire. Shown here as yellow particles, electrons move from negative to positive. However, the convention is to think of electrical current as moving from positive to negative. So that's how we'll show it here using red particles. If it's not moving, a charged particle doesn't create any magnetic field. But when it moves, it generates a little magnetic field around it, shown by these green arrows. Flip the direction of the current, and you flip the direction in which the magnetic field circles around it. The magnetic field produced by the current will interact with another magnetic field, just the way two magnets repel or attract each other. Here's a horseshoe magnet with a north and south pole. The magnetic field always points from north to south, as shown by the blue lines. This wire is arranged in a kind of pendulum, so it can swing back and forth. Let's insert the horseshoe magnet into the setup and see what happens when electricity runs through the wire and creates a magnetic field around it. The pendulum swings in a different direction perpendicular to the horseshoe magnet's field and to the movement of the current. If we reverse the direction of the current, the magnetic field it generates will turn in the opposite direction, causing, in turn, the pendulum to swing in the opposite direction. Flipping the horseshoe magnet around to reverse the magnetic field around the pendulum will also cause the wire to swing in the opposite direction. The Lorentz force is what makes our electric motors work. Without this force, our modern world would be quite different. Okay. Kita sambung dengan corak medan magnet paduan. So yang pertama kita nak lihat dekat sini, apabila satu konduktor yang membawa arus diletakkan dengan satu kardboard dan ditaburkan dengan sebut besi di atas kardboard tersebut, apabila arus mula dihasilkan akan wujudlah corak di sini yang seolah-olah seperti orbit lah dalam bentuk ni, di mana semakin rapat garisan-garisannya atau flux magnet ini menunjukkan medan magnet semakin kuat. Dan kalau kamu nampak dekat sini, kompas penanda ni menunjukkan arah medan magnet lah. Di mana kita akan tentukan arah medan magnet nanti menggunakan hukum tangan kanan lah. Yang kita akan nampak dalam slide yang berikut ini. Okey. Nah, ini yang cikgu maksudkan. Di mana dalam hukum gegaman tangan kanan, kita pegang konduktor yang membawa arus, di mana ibu jari akan mewakili, kita nampak sini,
Yang kita pegang ibu jari akan mewakili arah arus yang mengalir, iaitu dari positif ke negatif lah. Kemudian empat jari lain menunjukkan arah medan. Ni menunjukkan arah medan. Okey, yang ketiga, corak medan magnet daripada arus dalam dawai lurus. Kita tengok sini, yang ini medan, yang ini medan magnet, yang ini medan magnet. Kita masukkan dawai ke dalamnya, apa yang akan berlaku. So, kalau kamu nampak di sini, kita perhatikan mata kita ke sini. So, kita akan nampak lah. Kita gunakan hukum genggaman tangan kanan. Kita akan dapati kat sini, kita tengok. Akan berlaku pergerakan. Pergerakan yang amat penting dekat sini berkaitan dengan arah medan magnet. Kalau kamu nampak yang di sepaling kiri ni, dia mengikut arah jam, manakala di sebelah kanan dia mengikut arah lawan jam, dan ianya bergantung bagaimana kita perhatikan dawai lurus yang kita masukkan ke dalam medan magnet tadi. Okey, daripada atas ni. Ni keratan pelan lah. Pelan atau keratan daripada atas. Okey, yang pangkah ni menunjukkan arus masuk. Dulu masa zaman cikgu belajar, cikgu pesan. Ini bahagian belakang pen. Yang ini bahagian depan pen. Yang ini mewakili arus masuk. Yang ini mewakili arus keluar. Menggunakan petua hukum genggaman tangan kanan. So, kita akan dapat hasilkanlah corak medan magnet seperti ini. Yang kita, kalau kita masuk ni, nampak dekat sini. Putarannya adalah ikut jam. Dan di sebelah kiri ini untuk arus yang keluar adalah arah sonsangan putaran jam. Okey. Kemudian, video yang seterusnya ini, slide yang seterusnya ini, cikgu sediakan satu video yang dalam hasil yang perlu pelajar tahu tadi, cikgu dah sebutkan yang pelajar perlu juga melukis corak medan magnet yang kita akan lihat di sini. Corak yang kamu lukis adalah medan elastik. Di mana medan elastik ini sebenarnya adalah paduan dua medan antara medan magnet yang dihasilkan oleh magnet ataupun magnet dan juga medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor yang membawa arus, dan terhasillah satu medan elastik, ataupun sebenarnya ianya lebih mirip kepada daya paduan dan kita namakan dia sebagai medan elastik lah. So, kita saksikan video ini. Video ini menerangkan pembentukan medan magnet elastik dan kaedah melukis garisan-garisan medan magnet untuk medan magnet elastik. Ruang di antara kutub utara dan kutub selatan magnet kekal. Dalam ruang ini terdapat suatu medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal itu. Arus dalam rod kuprum pula menghasilkan medan magnet di sekeliling rod kuprum. Dua medan magnet ini akan bergabung untuk menghasilkan medan magnet paduan yang dinamakan medan magnet elastik. Kita mempertimbang medan magnet daripada magnet kekal. Garisan-garisan medan magnet adalah garis-garis lurus yang selari dari utara ke selatan. Medan magnet daripada arus dalam dawai pula terdiri daripada bulatan-bulatan yang berpusat pada dawai itu. Daripada petua genggaman tangan kanan, kita dapat menentukan arah medan magnet ini. Dua medan magnet ini bertindih. Perhatikan bahawa di kawasan di sebelah kiri dawai, medan magnet daripada magnet kekal dan medan magnet daripada arus mempunyai arah yang sama. Dan hasilnya ialah satu kawasan dengan medan magnet yang lebih kuat.
Di sebelah kanan dawai pula, dua medan magnet itu arahnya adalah bertentangan untuk menghasilkan kawasan medan magnet yang lemah. Oleh itu, gabungan dua medan magnet ini menghasilkan satu medan magnet paduan yang dinamakan medan magnet plastik dengan garisan-garisan medan magnet seperti yang ditunjukkan. Bagaimanakah garisan-garisan medan magnet ini dilukis? Langkah pertama, kita tandakan 6 titik di permukaan kutub utara dan 6 titik di permukaan kutub selatan. Titik-titik dipisahkan pada jarak yang sama. Langkah 3, kenal pasti kawasan medan magnet yang kuat dan lemah. So, dua kawasan ini telah dikenal pasti tadi. Dan langkah 4, lukis garis medan magnet satu demi satu. Di kawasan medan magnet yang lebih kuat, akan terdapat lebih banyak garisan medan magnet daripada di kawasan medan magnet lemah. Perhatikan garisan medan magnet dilukis satu demi satu dari utara ke selatan. Dan ini adalah medan magnet plastik. Oleh sebab medan magnet di sebelah kiri dawai lebih kuat daripada medan magnet di sebelah kanan dawai, satu daya magnet akan bertindak ke atas dawai itu dalam arah ke kanan. Ini adalah kesan medan magnet plastik ke atas dawai itu. Okey, kita sambung dengan bahan pembelajaran seterusnya untuk aktiviti 4.3 untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan elektrik. So, kita saksikan video seterusnya. Video ini menunjukkan aktiviti yang mengkaji faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak pada konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Dua faktor akan dikaji. Yang pertama ialah arus dan yang kedua kekuatan medan magnet. Maka faktor pertama, kesan arus ke atas magnitud daya. Susunan radas yang digunakan terdiri daripada denning cluli dan sepasang magnet magnador telah dilekatkan pada denning cluli itu. Denning cluli itu diletakkan di atas neraca elektronik. Neraca itu telah dilaras untuk mengukur dalam unit gram. Di antara magnet magnador terdapat sebatang rod kuprum yang disambung kepada bekalan kuasa arus terus. Dan akhir sekali terdapat suis untuk menghidupkan arus. Apakah konsep atau prinsip yang digunakan dalam aktiviti ini? Magnet magnador akan menghasilkan medan magnet dan arah medan itu ialah dari utara ke selatan. Apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus akan mengalir melalui rod kuprum. Menurut petua tangan kiri Fleming, satu daya akan bertindak ke atas rod kuprum dan arah daya itu adalah arah ke atas. Jika anda masih ingat apa yang dipelajari dalam bab 2, tingkatan 4 tentang hukum gerakan Newton yang ketiga tentang daya tindakan dan daya tindak balas, apabila rod kuprum itu mengalami daya arah ke atas, magnet magnador itu pula akan mengalami daya tindak balas dalam arah ke bawah dengan magnitud yang sama. Daya tindak balas ini akan bertindak ke atas neraca elektronik dan memberikan satu bacaan pada neraca itu. Maka bacaan neraca akan mewakili magnitud daya pada rod kuprum. Baik. Faktor yang pertama, bagaimana arus mempengaruhi magnitud daya?
kita kenakan voltan 1 volt merentasi rod Cuprum dan perhatikan bacaan neraca elektronik. Bacaannya 2 gram. Kemudian kita akan tambah voltan kepada rod Cuprum itu kepada 2 volt. Dan perhatikan bacaan sekarang pada neraca elektronik sudah bertambah menjadi 3 gram pula. Baik, faktor yang kedua ialah kesan kekuatan medan magnet ke atas magnitude daya. Untuk mengkaji faktor ini dan menjawab soalan bagaimana kekuatan medan magnet mempengaruhi magnitude daya, susunan radas yang sama digunakan, tetapi sekarang kita tambah sepasang lagi magnet-magnet door pada dinding keluli. Dengan cara ini, kekuatan medan magnet sudah bertambah. Tapi voltan yang dikenakan masih 1 volt. Perhatikan bacaan neraca elektronik 3 gram. Keputusan aktiviti ini boleh direkodkan dalam jadual seperti berikut. Apabila voltan 1 volt dikenakan kepada rod Cuprum dan satu pasang magnet-magnet door digunakan, bacaan neraca elektronik ialah 2 gram. Apabila voltan itu ditambah kepada 2 volt, bacaan neraca elektronik juga bertambah kepada 3 gram. Apabila voltan dikembalikan kepada 1 volt, tetapi sekarang 2 pasang magnet-magnet door digunakan, bacaan neraca elektronik juga menunjukkan satu nilai yang lebih besar, iaitu 3 gram. Oleh itu, apabila voltan ditambah, arus dalam rod Cuprum itu bertambah. Dan oleh sebab bacaan neraca elektronik bertambah, ini menunjukkan daya pada rod Cuprum itu telah bertambah. Oleh itu, apabila arus bertambah, daya pada rod Cuprum bertambah. Seterusnya, bilangan magnet apabila ditambah akan menambahkan kekuatan medan magnet. Dan bacaan neraca elektronik didapati juga bertambah, dan ini menunjukkan daya pada rod Cuprum telah bertambah. Dan kesimpulannya ialah apabila kekuatan medan magnet bertambah, daya pada rod Cuprum bertambah. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua faktor, iaitu arus dan kekuatan medan magnet, apabila ditambah menyebabkan daya ke atas rod Cuprum itu turut bertambah. Okey. Jadi eksperimen ini telah jelas menunjukkan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya tadi adalah dengan kita menambahkan arus yang mengalir di dalam bintang dan juga kita meningkatkan kekuatan medan magnet. So kita nak lihat pula dalam video seterusnya berkaitan dengan motor arus terus. Ini kita sambung. Apa akan terjadi kalau sebuah gegelung pembawa arus diletakkan dalam medan magnet? Untuk tujuan ini, mula-mula kita perlukan sebuah gegelung seperti di rajah ini. Kemudian, kita letakkan ia di antara medan magnet sebuah magnet kekal dan dibiarkan arus mengalir sepanjang gegelung tersebut. Kelihatan arus sedang mengalir dari A ke B dan C ke D. Dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming, di sebelah sisi AB, daya terhasil akan bertindak ke arah bawah. Manakala di sisi CD, daya terhasil bertindak ke arah atas. Kedua-dua daya yang bertindak pada arah bertentangan antara satu sama lain ini akan menghasilkan kesan putaran ke atas gegelung tersebut. Jika kita menambah komutator dan berus karbon di litar bahagian luar gegelung tersebut, maka kita telah mengubahnya menjadi motor arus terus. Motor arus terus menggunakan konsep kesan putaran yang kita bincangkan sebentar tadi. Sekarang, mari kita lihat strukturnya. Rajah berikut menunjukkan struktur sebuah motor arus terus.
Komutator tersebut akan berubah posisi dan bersentuh dengan berus karbon ketika ia berputar. Oleh itu, arus pada gegelung akan sentiasa berubah arah setiap kali separuh putaran. Berus karbon berfungsi sebagai penyambung litar dengan gegelung supaya arus boleh mengalir dalam gegelung. Bagaimanakah motor arus terus berfungsi? Apabila arus terus mengalir melalui gegelung, daya ke atas bertindak pada sisi AB dan satu daya ke bawah bertindak pada sisi CD. Daya putaran menyebabkan gegelung itu berputar mengikut arah jam. Apabila ia berputar ke kedudukan menegak, pengaliran arus melaluinya akan terputus seketika. Ini kerana pada kedudukan ini, berus karbon tidak menyentuh komutator. Gegelung terus berputar mengikut arah jam kerana inersianya. Putaran gegelung berterusan sehingga sisi AB dan CD bertukar kedudukan. Ini menyebabkan kedudukan komutator juga turut bertukar. Arah arus yang mengalir melalui sisi AB dan CD juga berubah. Dengan arah arus disongsangkan pada sisi AB dan CD, kedua-dua arah daya yang bertindak masih lagi sama seperti yang awal. Maka, gegelung akan terus berputar pada arah yang sama. Tips, konsep yang digunakan pakai pada motor ini boleh diaplikasikan ke atas pemusing roda dalam kereta mainan kawalan jauh. Sekarang, mari kita cuba soalan-soalan berikut. Soalan 1. Gambar rajah menunjukkan suatu konduktor pembawa arus yang diletak di antara medan magnet. Labelkan arah daya yang dikenakan ke atas konduktor tersebut jika arus elektrik mengalir dari A ke B. Tips, guna petua tangan kiri Fleming. Arah daya adalah ke bawah. Soalan 2. Gambar rajah menunjukkan sebuah motor arus terus. Nyatakan faktor-faktor yang membolehkan motor itu berpusing dengan lebih laju. Jawapan. 1. Tingkatkan nilai arus yang mengalir. 2. Tingkatkan kekuatan medan magnet. 3. Tambah bilangan gegelung. 4. Kurangkan diameter wayar gegelung untuk mengurangkan rintangan. Mari kita imbas kembali fakta penting untuk perbincangan hari ini. Apabila suatu konduktor pembawa arus diletakkan dalam medan magnet, suatu daya paduan akan bertindak ke atas konduktor tersebut. Arah daya ini boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Apabila sebuah gegelung pembawa arus diletakkan di dalam medan magnet, dua daya yang bertentangan akan terhasil. Ini akan menghasilkan kesan putaran pada gegelung tersebut. Magnitud daya yang terhasil boleh ditingkatkan jika arus ditambah, kekuatan medan magnet bertambah dan diameter konduktor yang lebih besar digunakan. Sekian saja dari saya. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan antara motor tanpa berus dengan satu lagi motor iaitu motor berus. Seperti yang kamu nampak di sini. Sebab sini kita ada komutator yang akan bergeser dengan berus. Tapi ni tak ada. Jadi kat sini kita pakai apa yang kita nampak ni. Yang kita nampak gegelung di bahagian dalam. Ini sama juga kat sini. Cuma kat sini tak ada komutator lah. Okay, apakah perbezaan utama yang terdapat? Melalui rumusan aktiviti di dalam buku teks muka surat 147 iaitu aktiviti 48. Inilah dapatannya. Persamaan yang kita dapat rungkai adalah yang pertama terdapat magnet dan gegelung. Kemudian menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Manakala perbezaan, kalau kita tengok motor tanpa berus, gegelung adalah pegun. Magnet berputar. Gegelung, pegun, tapi magnet yang berputar. Yang ini ada dalam motor lah, dalam motor-motor. Kenderaan bermotor, seperti motosikal.
Kemudian yang kedua, perbezaan untuk motor berberus adalah magnet yang pegun. Magnet pegun tetapi gegelung yang berputar. Okay, seterusnya, tiada berus karbon, maka tiada geseran antara berus dengan komutator. Di sini masih lagi dalam motor tanpa berus. Tetapi untuk motor berberus, kita dapati ke sini, apa yang penting adalah berlaku geseran dan komutator mengalami kehausan dan perlu penggantian. Perlu penggantian untuk terus beroperasi. Manakala untuk motor tanpa berus, tidak terdapat percikan bunga api pada komutator dan terdapat pula percikan bunga api pada komutator di dalam motor berberus. Kemudian motor tanpa berus lebih senyap, lebih senyap ketika beroperasi. Tetapi pada motor berberus menghasilkan bunyi agak kuat ketika beroperasi. Sekian kelas cikgu pada hari ini. Saya minta maaf terdapat kerosakan teknikal semasa cikgu sediakan video ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.